Pemirsa, Satpol PP Kota Semarang menertibkan pedagang kaki lima atau PKL liar yang berjualan di shelter kawasan Masjid Baitur Rahman. Satpol PP juga memasang garis polisi agar tempat tersebut tidak digunakan PKL liar. Satpol PP Kota Semarang menertibkan PKL tidak berizin yang menempati shelter di kawasan Masjid Baitur Rahman, Kota Semarang, Senin siang. Rencananya shelter tersebut akan digunakan PKL yang berada di depan masjid. Saat ini Masjid Baitur Rahman tengah direnovasi sehingga PKL resmi tidak mendapatkan tempat sebab digunakan oleh PKL liar tanpa izin. Satpol PP langsung membongkar dan membawa meja serta kursi menggunakan truk. Tak ada perlawanan dari PKL liar sebab mereka tak berada di lokasi mengingat para pedagang berjualan sejak malam hingga pagi hari. Satpol PP juga memasang garis polisi agar tempat tersebut tidak digunakan PKL liar. Pemirsa, nekat menggelar pesta perayaan ulang tahun di